Bong 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 b
Tema kita. Sesado yang maju juga menjadi tema dalam renstra kita tahun 2021-2022. Bung Jos, bagaimana tanggapan tentang tema kita hari ini? Berjalan bersama dalam sukacita menuju sesado yang maju. Mari kita menelisik perkata dan perfrasa. Berjalan bersama berarti kita satu langkah, satu tujuan. Dengan berjalan bersama berarti kita saling berdekatan. Dan dengan begitu, ada yang jatuh di tengah jalan, bisa dibantu. Ada yang menyeleweng ke jalan yang salah, bisa dipanggil. Agar kita semua dapat berjalan bersama menuju tujuan kita yang satu. Kita juga perlu berjalan dalam sukacita. Karena dalam sukacita, kita saling bergandengan tangan. Dengan tahu dan mau dalam nuansa kekeluargaan. Komunitas sesado, sehingga seberapa besarnya rintangan, kita bersama membangun komitmen demi sesado yang maju, dan itulah tujuan kita. Tapi apakah Anda sekalian tahu siapa yang menciptakan sukacita itu? Kita semua tahu siapa yang menciptakan sukacita itu. Ada pepatah bahasa Latin berbunyi demikian. Proximus sum ego mei. Saya adalah sesamaku yang paling dekat. Artinya, kita-kita inilah yang akan memberikan sukacita demi sesado yang maju.
Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Benar. Sesado harus maju. Benar sekali, Bung Genikno. Berjalan bersama menuju tujuan yang besar. Dan tujuan besar kita, yakni Sesado yang maju, mandiri, akuntabel, jeli, dan unggul. Mari kita mengapresiasi tema kita. Berjalan bersama dalam suka kita menuju Sesado yang maju. Dengan tepuk tangan yang paling meriah. Yang mulia Monsinyur Fransiskus Kopoku. Yang terhormat Romo Rektor Seminari Menengah San Domingo Hoke. Yang kami hormati para formator. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, para suster yang berkesempatan hadir, karyawan karyawati, dan para alumnus. Yang kami banggakan, segenap siswa calon imam Seminari Menengah San Domingo Hoke. Singkatnya, kita semua yang hadir dalam acara sukacita ini, yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sukacita. Salam Sesado maju. Namamu yang purba telah dipanggil dalam rindu yang paling runci. Karena itu adalah karunia yang mampu mengumpulkan kita dalam sukacita. Sukacita untuk menyimak, sukacita untuk mendengar, dan sukacita untuk menjalankan rencana kita secara bersama. Dan sukacita kita pada hari ini telah dikemas dengan menarik, penuh makna, dan pastinya menghibur. Mari kita sambutkan acara yang pertama, persembahan pantomim dari kelas persiapan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sesuatu yang tak terungkapkan akan terungkapkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Namun datanglah iblis lalu mencobai Dia, katanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Padahal manusia hidup bukan dari roti saja.
manusiaku, untuk apa kau mengetahui dosa, jika dosa tidak dibenci setelah mengetahuinya. Sekian dan terima kasih dari 70. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman jelas bersiapa. Untuk apa mengetahui keutamaan, jika keutamaan itu tidak dicintai setelah mengetahui. Untuk apa mengetahui dosa, jika dosa itu tidak dibenci setelah mengetahui. Maka itu, mari kita lanjut acara berikut, persembahan puisi berantai dari teman-teman Legion 68. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Pantat ayam sama dan kurma dengan
mengaku untuk tadi meninggal. Dan berdosa. Kebanggaan ini diriku. Maju untuk reformasi. Aku berteriak sambil kuangkat tinggi-tinggi. Lalu. Matamu kubersihkan dengan senjata kebenaran. Kembali menghadap serangan kejahatan yang datang dengan peluru-peluru keadilan yang sedang menetas. Tatapnya kembali mataku dan terjal, berantas, lantas kehancuran. Telurku. Oh, telur. Aku mengatakan padamu, tenanglah, diamlah. Aku akan merobek padamu. Dilebarkan sebuah tiba-tiba. Telur, telur. Oh, sayangku. Bukan sampai mati. Kau tak tinggal. Aku masih punya banyak. Telur. Berjuanglah untuk mempertahankan kemerdekaan ini dan berlarilah untuk mengejar cinta. Sekian.